datang terampak dingin tungsang. Berbuailah timokmu yang melu. Ongong enging lah buk makik mani. Buong makik mani pigi planta moyang. Hutan tu minta tahan kan. Habis barang yang menatang tu semua tak ada tempat tinggal lah. Kita sayang hutan tu, tak dapat tinggal. Semua apa jenis binatang, kayu semua ada lah dalam hutan tu, ha. Semua ada. Itu sebab kita buat bantahan tu hutan simpang dia Kuala Utara. Sayangkan hutan tu. Nanti dah tak ada hutan, dah semua tegak bangunan, jadi nama ni hutan batu lah. Pokok ada, dahan tak ada. Dah panas. Itulah kita minta itu pertahanan hutan tu. Kami pantah! Kami pantah! Kami bantah! Kami bantah! Kami bantah! Kami bantah! Kami bantah! Kami bantah! Tahu kan, komuniti kita bergantung pada natural resources. Khusus pada kita punya background kita. Apa ni, berkenaan dengan traditional knowledge yang kita ada daripada turun-murun daripada kita punya ancestor sampai kita punya grand semua. So, tu kebanyakan hutan kita macam sumber kejayaan kita terhadap hutan, banyak-banyak tumbuhan yang kita gunakan dalam cara kita seremoni. Kereta Sermin ni banyak kita ambil dari hutan. Kami sangat-sangat terharu apabila kerajaan mengambil tempat kami dan hutan kami di kawasan Kuala Langat yang ada satu-satunya dekat Kuala Langat di Banting ni. Kami rasa terkilan kerajaan nak ambil hutan simpan. Itulah satu-satunya hutan kampung depan halaman kami, kampung apa ni, Besar Baru, kampung orang asli Besar Baru. Yang inilah kami sejak apa kami pindahan sini, kami kerap kali masuk dalam hutan cari bahan-bahan, cari yang kami perlu dalam hutan sana. Ada bermacam-macam jenis lah. Ada apa binatang ni, kancil, ni apa, tembok pun ada pagi-pagi berbunyi macam memanggil apa tiap pagi apa cuaca warna apa ni redup sikit, dia berbunyi lah. Itulah kesayangan kami. Kalau habis hutan tu, bermana binatang-binatang mana nak ditinggal, mana nak duduk?
Tak kesian ke binatang-binatang kat sini, dalam hutan-hutan yang banyak ni. Inilah satu-satunya Kuala Langat, hutan yang ada dekat kampung kami ni. Kalau di apa ni, macam kalau diproseskan, di naik bangunan, binatang-binatang semua pergi ke rumah orang, babi-babi semua masuk rumah orang, habis tanaman-tanaman orang. Nanti apa yang tak ada semua dah flat, bangunan yang besar-besar. Binatang semua duduk mana? Kita pun terkilan, terharu, kesianlah pada binatang-binatang kat sini. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Saya dari sini. Apa yang tu kata dari kata apa yang akan ditunjukkan kesan pada tu kata dan rasa kalau tanya pula. Saya harap pada MP dengarlah keluhan masyarakat orang asli supaya hutan ini dikekalkanlah untuk generasi yang datang untuk menikmati segala ada dalam hutan. Jangan kita fikir untuk pembangunan saja ataupun untuk mengejar itulah. Pentingnya kepada saya ialah untuk mencari herba-herba, tanaman dan juga macam pertama sekali saya nak ulang semula apa desakan untuk pihak kerajaan negeri hentikan penyewaan hutan simpan Kuala Langat Utara. Sebab semua saya nak respon pada jawapan kerajaan negeri yang berkenaan 40% daripada keseluruhan kawasan hutan simpan Kuala Langat Utara adalah hutan miskin, degraded forest. Untuk pengetahuan semua, hutan simpan kekal ni ia ada dua kategori sebenarnya. Pertama, hutan simpan kategori apa ni? Pengeluaran dan hutan simpan jenis perlindungan. So perlindungan ini seperti taman negeri, hutan penyelidikan, itu semua perlu dilindungi sebenarnya oleh kerajaan negeri. Yang kedua, hutan pengeluaran ini hutan yang boleh diusaha hasil untuk dikeluarkan balak. Itu pun hasil tersebut tidak boleh dikeluarkan sepenuhnya. Ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk hasil dari hutan seperti balak untuk dikeluarkan. Apa yang berlaku sekarang adalah mereka mahu menyewa sepenuhnya kawasan hutan untuk tujuan pembangunan campur. So apa yang terjadi, mereka perlu menyewa kawasan hutan tersebut dan cuci mangkuk, dan istilahnya cuci mangkuk menghabiskan semua hasil dalam kawasan hutan simpan tersebut. Tapi syarat untuk cuci mangkuk sebuah kawasan hutan itu perlu ada kriteria yang perlu dipenuhi. Sebagai contoh untuk pembangunan hutan ladang, apa ni, pertanian dan sebagainya. Dan ini apa yang terjadi sekarang ni, pihak kerajaan negeri memberi alasan untuk menyewa sebab hutan miskin. Selalu apabila kami ini benda yang selalu diamalkan oleh mana-mana negeri itu. Mereka bagi alasan hutan tersebut hutan miskin untuk menyewa keseluruhan, untuk ambil segala hasil dalam hutan tersebut. Tapi hakikatnya bila NGO sendiri turun ke kawasan lapangan, hanya sebahagian kecil saja kawasan hutan tersebut hutan miskin. Apa yang berlaku di Perak, di Pahang semuanya, itu yang berlaku.
di Selangor sekali. Sekarang alasan ini dimula balik oleh Menteri Besar Selangor, Kerajaan Negeri Selangor, mengatakan 40% kawasan hutan telah mengalami kemerosotan dia punya apa ni, kemerosotan nilainya. So itu hanya alasan untuk mengutip hasil yang banyak daripada kawasan satu kawasan hutan. Kami berkali-kali dari NGO Kuasa sendiri beritahu untuk hentikan gunakan alasan hutan miskin untuk bangunkan kawasan hutan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kecil hutan seperti yang dalam slide tadi, 40% itu sebenarnya sebelum ini saya dapat maklumat kawan-kawan orang asli dan komuniti sendiri yang ambil usaha inisiatif sendiri untuk membangunkan kawasan yang tersebut. Jadi tidak timbul masalah 40% kawasan hutan itu miskin kalau kita teruskan program seperti ni, management oleh orang asli sendiri. Jadi kita teruskanlah apa yang ada sekarang dan berhenti gunakan alasan hutan miskin untuk nak. Dah sampai hutan, dah sampai gemak dah. Hutan ni nak gemak tu. Pokok yang telah wujud di dalam kawasan tu. Sebagai contoh kan. Di sini kita nampak lihat kan. Dalam lihat tadi kita dah meredah paya. Sekarang ni kita dah nampak satu pulau bukit. Bukit ni adalah bukit pau. Dulu kita gunakan paya. Paya ni semua dikelilingi air. Sekarang air dah tak ada. Nampak tak pokok pau ni. Ini adalah pokok kau ni dulu. Etniknya masyarakat orang asli dia menggunakan untuk buat pisau, tape, macam ini tangan dan sebagainya lah. Tapi kalau dia untuk binatang, binatang liar, masyarakat orang asli akan tutup dia punya bani. Kita orang ni panggil bani, biru. Bukannya akar. Bani adalah kita akan tutup. Beberapa kali binatang liar seperti gajah, harimau akan dia lari. Kenapa lari? Kenapa lari? Kenapa harimau tu lari? Sebabnya harimau tu lari sebab kita bunyi bising. Sebab pau ni dia ketuk dia punya akar kan bunyi dia lampu bising. Ini sejarah lah daripada orang kata daripada nenek moyang kami. Tahu orang tak mati. Oh,